cuma bedanya tidak terekspos dalam arti kayak kita nggak pernah bikin konten bareng, tapi tetap kayak misalnya ulang tahun dia video call, begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang dia bisa tiba-tiba lagi di syuting, kita lagi deketan, kita bisa ketemu makan. Halo para netizen, balik lagi di Sang Peramal melihat dengan mata batin. Oke, hari ini saya mau menerawang, saya mau membongkar perasaan Wilona dan Feral ini. Apakah mereka masih cinta? Masih ada rasa ingin untuk bersama? Mari kita lihat. Apakah Wilona dan Feral ini masih cinta? Masih adakah kesempatan mereka untuk bersama? Oke, mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Seven of Cups. Nah, kita lihat di sini ada 7 cups, kemudian ada seorang yang berharap berdoa. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral dan Wilona ini masih saling cinta. Masih saling berharap untuk bisa bersama. Nah, kita buka lagi kartu yang kedua, yang keluar adalah Ace of Cups. Kita lihat di sini ada cups yang mengeluarkan banyak air. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral dan Wilona ini masih saling memperhatikan satu sama lain. Masih saling care, masih saling bertukar kabar. Oke, masih sering jalan bareng. Nah, kita buka lagi. Kartu yang ketiga yang keluar adalah The Empress. Nah, kita lihat di sini ada ratu yang duduk di singgasana, kemudian ratu ini memegang satu buah tongkat. Nah, Feral menginginkan Wilona untuk menjadi pasangan hidupnya. Begitu juga sebaliknya, Wilona mengharapkan Feral untuk menjadi seseorang yang mengisi hari-harinya. Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana perasaan Feral ke Wilona? Kartu keempat yang keluar adalah Two of Pentacles. Kita lihat di sini ada pria yang sedang menyeimbangkan koin dan di belakangnya ada gelombang air laut. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, memang perbedaan keyakinan yang membuat mereka belum bersama untuk saat ini. Nah, kita buka lagi. Kartu yang kelima yang keluar adalah Five of Cups. Kita lihat di sini ada orang yang tertunduk, kemudian di sampingnya ada 3 cups yang terjatuh dan ada 2 cups yang berdiri. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Feral dan Wilona ini belum bisa move on. Oke, Feral masih sangat menyayangi Wilona, begitu juga sebaliknya. Nah, kita buka lagi. Kartu yang keenam yang keluar adalah Ten of Pentacles. Kita lihat di sini ada 10 koin dan ada orang-orang yang sangat ramai. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, saat ini mereka, Wilona dan Feral ini sudah sangat mapan. Oke, sudah saling mapan satu sama lain. Tinggal Feral harus lebih meyakinkan Wilona jika ingin bersama dengan Wilona. Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Bagaimana dengan perasaan Wilona dan Feral? Apakah masih cinta? Kartu ke 7 yang keluar adalah The Wall. Nah, kita lihat di sini ada orang di dalam lingkaran dan ada dewa-dewa yang mengelilinginya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Wilona juga masih berharap untuk bisa bersama dengan Feral. Nah, oke. Dan banyak fans-fans Wilfer yang mendoakan dan terus mendoakan Wilfer ini bersama, maka akan terwujud. Nah, kita buka lagi. Kartu yang ke-8 yang keluar adalah King of Wands. Kita lihat di sini ada raja yang memegang satu buah tongkat dan di singgasana raja ini ada gambar hewan yang apabila ekornya diputus kemudian ekornya tumbuh lagi. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Wilona maunya Feral ini lebih tegas lagi. Kalau memang sayang ke dia, ya perjuangkan. Nah, Wilona maunya Feral ini lebih berjuang. Dan Wilona tahu Feral ini sangat menyayanginya. Begitu juga sebaliknya.
Kita buka lagi kartu yang ke 9, yang keluar ada the moon. Kita lihat di sini ada kepiting yang mau menuju benteng dan ada hewan yang menjaga benteng. Dan ada bulan yang sedang termenung seperti bersedih. Nah, saya mengedang mata batin saya, Wilona tahu ada hal yang memisahkan mereka. Kita lihat di sini ada bulan yang sedang bersedih dan itu membuat Wilona bersedih. Ketika Wilona dan Feral ini belum bisa bersama. Tapi untuk kesiapan, Feral ini sudah siap. Begitu juga sebaliknya. Untuk materi, mereka dua sudah siap. Dan Feral belum bisa move on dari Wilona. Begitu juga sebaliknya. Wilona belum bisa move on dari Feral. Nah, ini yang membuat Feral dan Wilona belum bisa bersama. Untuk sekarang, Feral lagi menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang hatinya. Oke? Dan dia tahu akan ada gelombang. Kita lihat di belakang orang ini, ada gelombang air laut. Akan ada gelombang ketika Wilona dan Feral ini balikan lagi. Dan itu perlu ketegasan dan kepercayaan untuk melalui itu. Nah, Feral menginginkan Wilona yang menjadi permaisuri di hatinya. Dan Wilona berharap Feral bisa mendampingi kehidupannya. Karena mereka di sini masih saling cinta. Wilona dan Feral masih saling cinta. Masih sering memberikan perhatian satu sama lain. Dan masih sering bertukar kabar. Nah, banyak harapan dari Feral ke Wilona. Begitu juga banyak harapan dari Wilona ke Feral. Nah, kita doakan semoga Wilona dan Feral ini bisa berjodoh. Oke, sampai ketemu lagi di Sang Peramal Melihat dengan Mata Batin.